Selain itu, saudara, dalam program Pelada Komandiri ini, KONI Pekanbaru juga sudah menganggarkan uang saku, terutama bagi atlet dan pelatih yang bertanding di Porprov nanti. Kontingen Kota Pekanbaru terus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-10 Riau di Kabupaten Kuantan Singihi. Pada perhelatan olahraga provinsi tersebut, kontingen Kota Pekanbaru memasang target, yaitu merebut kembali tahta juara umum yang sempat dua kali Porprov berturut diambil oleh Kabupaten Bengkalis. Dalam program Pelada Komandiri ini, KONI Pekanbaru juga sudah menganggarkan uang saku. Untuk besarannya, setiap atlet akan mendapatkan uang saku sebesar Rp750.000 dan uang saku pelatih sebesar Rp1.000.000. KONI Pekanbaru berharap dana pembinaan ini dapat memberikan motivasi bagi para atlet. Khairul Nas melaporkan.